Cuba bayangkan seorang gadis yang baru berumur 16 tahun saja sanggup membunuh ayahnya sendiri demi kekasihnya yang baru berkenalan dengan dia untuk beberapa bulan saja. Hey everyone, welcome back to Ori Boys. Saya Christopher Swin dan hari ini kita akan melihat tentang satu kes pembunuhan yang sangat kejam yang dilakukan oleh seorang gadis perempuan yang baru berumur 16 tahun saja. Cuba bayangkan seorang gadis yang baru berumur 16 tahun saja sanggup membunuh ayahnya sendiri demi kekasihnya yang baru berkenalan dengan dia untuk beberapa bulan saja. Sekarang tanpa membazir masa lagi, jom kita melihat kes ini dengan lebih detail. Erin Guerrero yang berumur 18 tahun dan Sierra Hazard yang baru berumur 16 tahun merupakan pasangan kekasih yang baru berkenalan. Tetapi percintaan mereka ditentang habis-habis oleh ayah Sierra, iaitu Daniel Hazard yang berumur 45 tahun pada masa itu. Sebelum kejadian pembunuhan yang seram ini, Daniel Hazard juga merupakan seorang duda yang telah bercerai dengan isterinya Elizabeth Hazard pada tahun 2011. Dan hak penjagaan Sierra dan dua orang adik-beradiknya diberikan sepenuhnya kepada Elizabeth Hazard yang juga merupakan seorang ahli politik yang terpengaruh di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, pada tahun 2020, Sierra dengan dua orang adik-beradiknya dengan rela hati telah berpindah dan tinggal bersama-sama dengan Daniel Hazard. Dan perkara ini telah membuatkan Daniel Hazard berasa sangat-sangat gembira dan beliau juga akan sering mengupload atau memuat naik gambar-gambar anak-anaknya, terutamanya gambar anak perempuan kesayangannya yang dikenali sebagai Sierra di laman media-media sosial. Dan daripada sini juga kita dapat tahu yang sebenarnya Sierra dengan Daniel Hazard mempunyai hubungan yang sangat rapat antara satu sama lain sebelum ketibaan kekasih Sierra yang dikenali sebagai Erin. Pada Jun 2020, ketibaan Erin dalam kehidupan Sierra telah mengubah segala-galanya. Ayah Sierra Daniel dan juga bekas isteri Daniel iaitu Elizabeth menentang habis-habis perhubungan antara Sierra dan juga Erin kerana mereka tidak begitu menyukai Erin atas sebab-sebab tertentu. Dan perkara ini telah membuatkan Sierra dan juga Erin bercadang untuk melarikan diri. Walau bagaimanapun, Daniel telah mendapat tahu rancangan mereka dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memisahkan Erin dengan Sierra. Tetapi perkara ini telah membuatkan Sierra dengan Erin sangat-sangat marah sehinggalah ke tahap mereka sanggup bercadang untuk membunuh Daniel. Pada 8 April 2021, Sierra dengan boyfriendnya Erin telah keluar daripada rumah masing-masing dan pergi ke kedai untuk membeli barangan seperti bahan cecair api, sarung tangan gergaji dan banyak lagi barang-barang yang diperlukan untuk membunuh Daniel. Seterusnya, pasangan kekasih ini telah membunuh Daniel dengan menggunakan barang-barang yang mereka beli. Dan selepas mereka bunuh, mereka juga telah bertindak untuk membakar rumah Daniel dengan menggunakan barangan yang mereka beli bagi menghapuskan bukti-bukti pembunuhan. Dan selepas melakukan perkara ini, mereka juga telah bertindak untuk melarikan diri dengan menggunakan kereta Daniel. Dan sebelum mereka melarikan diri, mereka juga sempat lagi untuk mencuri sejumlah wang daripada akaun bank Daniel. Pada 9 April 2021, pihak bomba telah menemui mayat Daniel di lokasi kejadian iaitu di Las Vegas, USA. Dan selain daripada itu, laporan pihak forensik juga telah mengatakan bahawa terdapat 70 kesan tikaman pada mayat Daniel dan mayat Daniel juga telah rentung daripada bahagian kepala sehingga ke kaki. Satu perkara yang paling mengejutkan yang harus diketahui dalam isu ini ialah 3 hari selepas kematian Daniel, Sierra dan Erin boleh lagi memuat naik satu video dalam laman website YouTube. Dan dalam video tersebut, mereka boleh lagi bergurau sendiri beramah mesra antara satu sama lain dan mereka kelihatan begitu gembira tanpa ada tanda-tanda penyesalan langsung. Dan dalam video itu juga, mereka boleh lagi bergurau tentang kematian Daniel. Seterusnya, salah satu dialog yang terdapat dalam video yang berdurasi 46 saat tersebut ialah seperti "Selamat datang ke YouTube channel kami. Hari ini ialah hari ketiga selepas pembunuhan seorang," kata Erin sambil menunjukkan angka 3 jari pada kamera dan begitu juga dengan Sierra. Bagaimanapun, pada 13 April 2021, Sierra dan Erin berjaya ditangkap oleh pihak polis dan kes ini masih lagi berada di dalam siasatan. Setakat ini, mereka telah dikenakan beberapa pertuduhan dan antara pertuduhan yang dikenakan ialah seperti melakukan pembunuhan, bakar rumah, penipuan kad kredit dan rompakan. Selain daripada itu, cara atau bagaimana mereka melakukan pembunuhan itu masih lagi berada dalam siasatan polis. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya nak tanya apakah pendapat anda tentang kes ini dan apakah hukuman tertimpal yang harus diberikan kepada dua orang remaja ini? Sila terangkan komen anda di comment section di bawah. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih. Ori Boys signing off. Bye and see you soon.